Kita berada di ruang tunggu Batik Air dengan penerbangan ke arah Balikpapan. Oke, beginilah pemandangannya, guys. Sepi-sepi, guys. Siap. Kita udah masuk gate ke Batik, guys. Kepergian darat kedatangan ini akan berlangsung siang 1 sampai 4. Thank you. Kita jalan, guys. Kita bismillah. Yes, datang juga. Yuhu, kita naik. Kita di depan. Siapa ya? Naik di sini. Di depan ada pesawat Republik Indonesia. Ini satu ya. Di mana, Pak? Pesawat ya. Oh, tapi sebenarnya ada satu. Pesawat biasa. Yang naik siapa, kondisinya gitu. Oh iya, gitu. Kayak gitu. Depan ada pesawat RI. Walaupun pesawat ini, tapi kalau dia sudah di naik, kita sedang berada di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Dan di depan ada pesawat Republik Indonesia, Airbus. Guys, gede banget tuh. Momen yang paling seru nih, guys, naik pesawat ini, guys. Besar sekali. Besar, guys, pesawatnya itu. Dan kita naik yang itu, Batik Air. Bismillah ya. Semoga lancar. Kita turun dulu ya. Oke, turun dulu. Oke,
Hebat guys, pesawatnya guys. Oke guys, kita sudah berada di landasan udara Halim Tasuma dan ini pesawatnya kita naikin nanti guys, Batik Air. Dan di belakang saya itu ada pesawat RI. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya. Bentar ya, kita masuk dalam. Kita sudah berada di tangga mau menuju kabin Batik Air. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk guys. Kalingan sorry. Di dalam kabin. Boeing ini Airbus. Iya. Yeah. Guys, pesawatnya itu delay karena ada keberangkatan VIP Presiden Republik Indonesia di sebelah sana. Ini macet guys. Jadi kita main-main sini aja menunya. Kita bete nunggunya, mending kita nonton film aja guys. Itu yang lama berarti ya? Filmnya apa yang baru ya? Two hours later. Selesai. Udah lagi. Kita nanti mau keluar. Masalah. A few moments later. Kita take off. Kelas ini bisnis kelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai jumpa orang kita naik pesawat lagi. Iya, naik lagi kan saat nanti. Sampai jumpa. Bye. Kita sampai di Bandara Sultan Haji apa tadi? Pokoknya di daerah Balikpapan lah. Kita bukan liburan ya, tapi kerja. Sini bukan liburan guys, tapi kita kerja guys. Sorry, agak silau panas. Bagus loh. Guys, kita saatnya makan malam. Belum? Sudah, es jeruk pak. Es
nih? Gede nggak porsinya? Kita makan sama roti. Oke, nanti kita keseruannya lah. Ini Torani ini tempat favorit di Balikpapan. Ada lagi sih banyak tempat favorit seafoodnya. Itu oke, rekomen banget lah. Makan Torani. Nanti lah nanti. Ada waktunya kita makan. Wah, sudah datang. Kapan bakarnya, Mak? Sulap ya? Bakarnya kemarin kota ya. Lanjut. Untuk nasinya di situ. Oh iya, saya rasam di situ. Nasi ambil sendiri. Iya. Siap servis karena sudah lama sekali. Oke, ada di belakang. Oke, guys. Kalau ada yang lain, dipanggil aja. Itu. Ntar gue ini. Ini ikannya ikan bumbu kuning namanya. Guys, kita makan dulu ya. Pak, ini tempat favorit Pak ya, sini ya? Ya, lumayan lah. Ini lumayan buat ganjel-ganjel lah. Ini masuk YouTube saya loh Pak nanti Pak. Ini kangkung. Ini kangkung. Oke, okay, oke. Okay. Warnanya hijau Mas. Kalau es jeruk warnanya kuning. Es kelapa? Aku nggak ngerti itu pertanyaan macam apa. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita makan dulu ya. Menjawab. Menunya udah segini dulu, nanti tambah lagi. Oke, okay. Thank you for watching.